Nah, kalau ini adalah tanaman parenya Mas Yudres, teman-teman ya. Tuh. Bisa dilihat. Hah? Nah, tuh, Mas Yudres sedang mau ini. Besok iya. Iya. Pas serbuan esok Selasa. Ada kemangi juga, teman-teman ya. Tuh. Jadi dikasih plastik supaya nggak digigitin nyamuk, apa digigitin lalat ya, lalat buah yang yang bikin busuk nanti ya. Kalau nyamuk itu yang wawancara itu. Jadi digigitin, dibungkus pakai plastik supaya nggak digigitin lalat, ya seperti ini. Tuh, jadi harus telaten bungkusin teman-teman ya, seperti ini dibungkus, masih kecil-kecil dibungkusin supaya nanti aman ya, nggak digigitin apa tawon atau lalat ya. Tuh, nah jadi seperti ini. Yang ini udah di ini belum, masih ada kecil-kecil, jadi memang harus di rajin untuk bungkus-bungkusin teman-teman ya. Kalau pare ini, tanaman pare, soalnya kalau nggak dibungkusin nanti di makan tawon, diintep tawon atau ini lalat ya, jadi nanti busuk, penyebab busuk ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya, harus teliti, jeli ya dalam bertani sayuran seperti ini ya. Nanti kan ini kan jadinya kan dia aman teman-teman ya, bisa dilihat tuh, jadi nggak busuk, nggak apa namanya digigitin tawon ya, nggak. Kalau tawon itu kan ada yang gigit untuk apa, nanti jadi busuk buah parenya ya, seperti ini tuh. Jadi memang harus rajin-rajin untuk membungkusnya supaya aman teman-teman ya, seperti yang terpantau oleh Mas Yudres ini tuh. Jadi harus sedia plastik kalau ke kebun untuk bungkus-bungkusin. Ini ada daun kemangi tuh, jadi enak buat lalapan ya, seperti ini ya, harus dibungkus-bungkusin. Iya enak gitu, mau dibungkus. Nah teman-teman semua, ya ya ya, iya ganti panas ini sulap. Ini besok mau rencana mau panen ini teman-teman ya, mau dipanen parinya. Kalau teman-teman mau beli bisa hubungi Mas Yudres ya, lokasinya di RW 4, bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijual ya, dijual lagi juga bisa teman-teman ya. Besok hari Selasa, Rabunya hari pasaran, jadi bisa di panen dan dijual karena hari pasaran hari Rabu. Jadi ditumis campur teri ya, enak teman-teman tuh. Ini besok insya Allah mau dipanen. Ini juga ada tanaman terong, terong ungu. Ini terong apa terongan ini, Ben? Terong. Kau endang kan nakok ke? Endang cowok. Endangnya di? Endangnya di. Mm-mm. Pengen. Oh, ini teman-teman ya, ada terong ungu juga ini tuh. Iki tuh terong singgul 8 sisi kan tuh. Terong ini. Baru dua ya malik. Oh ngono. Juga sih. Lah iya. Tapi kena sing singgul cici-cili anu lagi. Ini kok bisa malik terang merah. Singgul 8. Mau nih hijau, bisa berubah teman-teman ya terongnya. Ini awalnya bibitnya yang hijau, tapi berubah sendiri. Tuh.
jadi ini suasana di kebun siang hari temennya, udah panas sekali ini teman-teman, suasananya panas.